Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, forum G20 yang digelar di Bali diharapkan bisa menjadi momentum untuk memulihkan sektor pariwisata, baik di Bali maupun di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kedudukannya selaku presidensi G20 untuk ikut aktif memulihkan ekonomi dunia melalui sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat mengunjungi Bali dan menggelar forum group discussion terkait pemulihan pariwisata Bali sehubungan dengan tuan rumah gelaran forum G20. Mahyudin menyatakan forum G20 merepresentasikan 80% ekonomi dunia sehingga peran serta negara-negara G20 akan sangat besar dan signifikan bagi pemulihan ekonomi global termasuk Indonesia. Potensi pariwisata di Indonesia selama ini dinilai sangat besar, bahkan banyak tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dewan Perwakilan Daerah akan ikut memperjuangkan masuknya peran sektor pariwisata dalam agenda pemulihan ekonomi global pada forum G20, terutama puncaknya pada pertemuan G20 di Bali nanti. Termasuk diantaranya perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap UMKM dan komunitas masyarakat yang turut berkontribusi bagi pemulihan sektor pariwisata. Pemerintah, Pak Wakil Ketua DPD tadi yang selalu... Kita berbicara tentang pemulihan ekonomi sektor pariwisata melalui UMKM dan komunitas. Harapan kita di Bali ini pemerintah ikut turut serta melakukan pendampingan terhadap perkembangan UMKM agar UMKM-nya maju, sehingga otomatis karena sekarang zamannya sudah global, semuanya saling kait mengait. Mungkin dengan UMKM-nya yang maju, produknya bagus, akan mendongkrak industri pariwisata di Kota Bali.